Kenalkan, nama saya Steven. Saya CEO dari Gemoy Coin. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Teman-teman, pertama kali dalam sejarah Indonesia, ya, karya token lokal anak ini, ya kan? Insya Allah, Bapak Pepti akan mendapatkan lisensi Bapak Pepti itu di bulan Juni juga. Jadi dapat di approve oleh Bapak Pepti. Oke, seperti itu. Terus satu lagi, saya ingin menunjukkan ini adalah satu benda prototype produk kami, di mana setelah public sale kita akan segera mengurusi yang namanya manufacturing untuk hard wallet. Ini adalah produk utama kita, di mana crypto Gemoy coin ini di fase ketiga itu mempunyai roadmap yang bernama Mystery Box. Saya nggak akan buka rencana Mystery Box itu di sini, tunggu saja nanti di quarter tahun ini. Nah, karena di web official di bagian roadmap sudah saya tuangkan, di situ akan ada Mystery Box. Apa bentuknya? Tunggu saja, karena saya ingin membuat penasaran. Penasaran sama dengan pemasaran, seperti itu. Terus selanjutnya, setelah produk manufacturing ini sudah selesai dan akan segera didistribusikan untuk user yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan hand-end hard wallet ini kami tidak jual, kami hanya rental saja. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ataupun memegang secara cuma-cuma dari Gemoy Coin. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih CPO. Jadi untuk tadi penjelasannya jelas ya. Kita tentunya kreativitas ini terus kita henti, dan kita maunya adalah pemegang tadi. Pemegang poin kita ini bukan yang short-term, tapi adalah holder. Holder sehingga long-term sekali nanti, sehingga ini akan sama dengan Bitcoin dan lain-lain. Pemain yang main di Indonesia, pemain cryptocurrency itu banyak kan? Di sini sangat sedikit sekali, bahkan mungkin 1-2 saja pemain lokal. Sehingga kita harapkan kita yang akan menjadi inovasi dan kreativitas. Ini pertama adalah saya panggil Pak Hadi, Mas Hadi, ke depan. Ini sebagai pemegang saham dari PT GMB saya dan beliau, sama satu lagi, Mr. Li Chuan, namanya aja Chuan sehingga mengajak. Ini kebetulan CEO-nya apa? Dragon. Dragon ini sekarang tahun baik Dragon. Insya Allah Chuan-nya akan jalan. Jadi gini, ini adalah kita tiga serangkai di sini yang mendirikan tadi dengan ide-idenya, tentunya ide muncul dari rekan-rekan level C tadi. Ini adalah kolaborasi yang sangat-sangat produktif sekali. Anak muda saya dah cukup generasi kolonial saya. Kalau beliau, yang beliau-beliau itu semua sudah milenial, ini pun sudah masih termasuk milenial, kami sudah kolonial. Jadi yang mungkin dengan dorongan mata-mata di satu, good corporate governance itu perlu dijaga. Kenapa? Ini adalah keahlian saya, keahlian beliau, karena sudah banyak aset garam di dalam melakukan bisnis. Tentunya pengalaman saya di industri telekomunikasi, IT, di digital ekonomi, kebetulan saya pakar di digital ekonomi, sehingga ini yang saya sangat eager untuk mengembangkan. Nah, mungkin kita dalam kesempatan ini, mohon maaf para pemegang saham, kita harus untuk membuka pertama kali namanya maskotnya, kita akan ini sebenarnya contoh maskotnya. Ini contoh maskotnya. Jadi
ini kita akan coba dibuka, silakan kita bertiga lagi. Iya, baik Bapak Ibu, semuanya kita akan masuk untuk launching dari Gemoy Coin dengan hitungan mundur dari 5, nanti di 1, Bapak ya bertiga boleh dibuka kainnya bersama-sama. Oke, kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, Gemoy Coin, congratulations! Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Tadi sudah diinformasikan semuanya. Oke, ada request tolong diputarkan lagu Oke Gas ya. Nanti akan dipimpin oleh temannya Ari Tulang ya. Kita akan joget bersama. Coba diputar sekali lagi congratulations kepada Gemoy Coin di Indonesia. Ya, kita doakan sukses dan bisa memenuhi lu apa yang klien-klien mau ya. Jadi dan pastinya ini beda dari koin-koin yang lain ya Bapak Ibu ya. Karena mereka pasti deg-degan ya kan. Tuh. Yuk silakan Ibu. Mana musiknya? Gaskan ya. Oke, gas, oke, gas. Oke, margarin ini ada yang yuk kita mau goyang bersama-sama ya nih Gemoy Coin. Jadi pokoknya nanti kalau misalnya pingin lebih lanjut lagi langsung aja tanya sama bapak-bapak dan mungkin bisa lihat di sini. Yuk, musik. Yang bisa joget ada hadiahnya. Ayo, ayo, disawer. Aduh, gue suka nih koko nih orang kaya nih ya. Koko dari Tiongkok. Ayo yang bisa joget di sawer loh, jangan malu-malu loh. Ayo. Koko bisa jogetnya. Sini, sini pasti, ayo, sini. Tunjukin dulu kok, mungkin mereka bingung. Tunjukin gimana goyangannya. Yang bisa langsung bisa wear. Siap, ayo kok. One, two, one, goyang. Asik. Asik. Hey. Cakup, ayo. Ada yang mau gak nih, bisa wear kok. Ya di sini aja Pak, tetap di sini. Yuk semuanya kita mau masuk ini ke puncak acara yang sangat luar biasa ya. Kita akan masuk untuk birthday celebration dari sahabat kita. Boleh semuanya saya undang untuk berdiri dan bolehkah kuenya kita akan masuk untuk blow the candle. Mana kuenya? Boleh kuenya? Boleh. Eh, Coins Music Entertainment. Ladies and gentlemen, once again, please welcome our birthday girl, Raya. Tepuk tangan kali meriah. Everybody, yuk berdiri semuanya. Berdiri, berdiri, stand up, yuk. Berdiri. Kita sama-sama nyanyi. Kita doakan agar ya sukses selama-lamanya. Lanjut. Happy birthday. Sama-sama ya. One, two, one, two, three. Teman-teman, besti-besti,
ya, sebelum kamu meniup lilin ini. Karena hari ini kalau perempuan tuh paling haram dikasih tahu usianya. Kalau Sweet Seventeen, oh luar biasa, dolar-dolarnya, doanya. Rea, sebelum blow the candle, kamu buat wish dulu, berdoa. Sampaikan sama Allah SWT, tiga doa kamu biar didengar oleh Tuhan dan pasti dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rea, silakan, make wish yang pertama, berdoa dulu. Yang kedua dan yang ketiga, sama-sama ya, kita hitung ya, low the candle, Rea, 3, 2 and hip hip hooray, tepuk tangan di depan Desti-destinya menjauh dulu. Mama, saling berhadapan. Sebentar, sebelum Rea memberikan kue sebagai ungkapan kasih sayang dan rasa terima kasih, apa yang mau Mama sampaikan untuk putri tercinta Mama hari ini? Sampaikan untuk putri saya tercinta, semoga panjang umur, sukses selalu, banyak rezekinya dan mendapatkan jodoh terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Rea, sebagai anak yang luar biasa, apa yang mau kamu ucapkan di hari ini untuk orang tua tercinta yang sudah melahirkan, membesarkan hingga kamu sukses sampai hari ini? Kalau nangis gak apa-apa, karena kalau di sinetron nangis acting naik saya. Kalau nangis gak apa-apa. Yang gimana? Yang gimana? Aku sampai di usia TES gitu kan, 25 Jadi mama aku adalah panutan aku karena aku bisa sekuat ini dan menghadapi segala kita itu ya kan karena aku belajar dari mama aku tuh mama yang tangguh yang luar biasa dan mama selalu kasih aku kuat jadi untuk ada di level di titik ini gitu loh ya. Perjuangan aku tuh panjang, kali lebar, kali tinggi, termasuk mungkin itu Feby, Feby, Juli, Ari, semua sahabat-sahabat aku tahu banget perjuangan aku menjalani kerasnya hidup. Apalagi aku memilih untuk, karena basically semua family aku tuh pada zona nyaman menjadi PNS. Tapi untuk aku pribadi, aku pengen jadi pengusaha dan aku mau menjadi pengusaha sukses itu di Jakarta. Dan itu pun support dari mama, dan itu pun doa dari mama. Walaupun aku istilahnya udah naik terjun lagi, tapi mamaku yang selalu menguatkan aku. Kamu pasti bisa nak, kamu kuat. Setelah ini, kamu pasti lebih tinggi lagi. Selalu seperti itu. Dan itu yang membuat aku terus-terusan tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala kehidupan ini ya.
Terima kasih Mama, thank you for everything. I love you so much. Tanpa Mama aku gak akan ada sampai detik ini. Tepuk tangan boleh dong kita berikan. Rea boleh dikasih suapan kepada Mama tercinta. Iya tentunya ini kasih sensor ibu dan doa yang sangat luar biasa akan diberikan kepada Rea, panjang umur, sukses. Dan yang paling di garis bawahi adalah semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu kita berikan. Terima kasih. Oh iya. Jangan bilang mama kedua, kan netizen ini lagi mulutnya. Iya kan? Sekarang kalau yang kedua-kedua itu, ngeri pokoknya. Udah dianggap kan seperti ibu ya. Jadi ingat bukan mama kedua ya, Shay. Netizen sabar. Yo. Kasih tepuk tangan, terima kasih luar biasa. Ada lagi? Orang spesial nggak ada ya, nggak ada ya. Yang spesial nggak ada lagi deket gitu. Yang lagi deket? Ada ini. Yang lawan jenis gitu, yang lawan jenis. Yang lama yang sudah lah ya, Shay. Nggak ada ya, ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya lagi. Kamu di sini aja dulu. Foto dulu, foto yuk, Mama, foto Ma. Yuk foto. Oke. Okay. Guys, Answer Zeman, are you ready untuk musik? Boleh hadiah enggak? Panitia, aku mau hadiah dulu ah. Ayo, ya, aku mau bagi-bagi hadiah dulu. Mau bagi-bagi hadiah dulu. Ya, rapat-rapat, Kak. Hadiahnya siapin ya, agak bawa tiga lah. Habis ini kita akan bernyanyi bersama satu, dua bintang tamu. Yang satunya laki-laki tampan. Yang terima kasih. Raya ikut aku yuk. Sebentar. Apa? 36 sebutkan merek favoritnya. Kamu mau Sensio apa yang dia Cio? 36 betul? 36 betul. Oh, bawa ke depan ya udah enggak ada masalah. Ayo. Ayo. Kenapa? Di sini aja. Menurut kamu dia cantik enggak? Excellent. Excellent. Kamu udah punya pacar? Udah, cowok cewek. Oh, cowok. Gampang banget Romi. Lagi zaman sekarang ya kan. Ingat, cintailah sesamamu manusia. Ya enggak boleh pernikahan sejenisan. Yakin? Enggak mau. Udah punya pacar sah. Ya udah mana hadiahnya? Iya, kasih dong Rea. Ada besti kamu? Yakin? Dekat kok agak turun sih yakin ya nanti lagi saya. Adam biasa aja. Oke ya. Coba sekarang siapa yang tahu? Bisa. Garuda, kita main berpacu dalam emosi. Yang tahu judul lagu ini. Coba saya mau lihat goyangan yang paling heboh. Mungkongnya nih, goyangin asyik. Sini dia suka hari ini terlebih. Mama Dede, ya ampun Mama Dede,
sebelah-sebelah. Kita ngomong alhamdulillah, sebelah sini dirahmatin, sebelah sini astagfirullahaladzim. Tapi kamu cantik. Aku ini bisa apa ya, penting buta saya. Ibu, nama siapa? Assalamualaikum. Ibu, tolong. Namanya siapa? Kalau di dunia artis network, nama saya sudah dijelasin lagi ya. Yuli Kanto. Yulinya di sini, kamu di sana. Ada yang tahu Yuli Kanto? Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu ya? Kalau Mas Romi Romi tahu kan? Ibu nggak tahu, ibu nggak punya TV. Ya Allah ibu, ibu hadiahnya gampang banget. Tolong sebutkan nama tempat acara ulang tahun dari Rea ini. Lihat tuh satu tuh tinggal baca, tuh tinggal baca, tuh tinggal baca. Apa namanya? Tuhan sombong banget loh. Oh, itu kan yang cuma beda. Ya udah, gimana? Lu panjang luka. Lu banget tuh. Mana hadiahnya? Bener. Oh, Tuhan mama sisa ya. Thank you, dadah. Udah siap penyanyi? Penyanyi udah siap? Udah siap penyanyi? Nanti saya bagi-bagi dia lagi. Siapa duluan yang datang duluan? Ya oke, okay. Langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Temannya dari Afgan nikah. Kalau dia temannya Afgan. Temannya Afgan, temannya Fidi, temannya Reza Rahadian. Sama ya, oh masalah. Oke, langsung saja kita Ren Kevin. Selamat malam semuanya. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. Set over dreaming get loud enough. Can you hear echoing? Take my hand when it shatters with me. Cause darling, without you shining tops and spotlights, all stars are still from the night sky. Will never be enough, never be enough. Towers of gold still on to the left, his hands will hold the world body up. Thank you.
Terima kasih. Happy birthday buat Rea. Berikan tepuk tangan juga dong buat Rea hari ini. Senang sekali ya. Pada malam hari ini saya boleh menjadi bagian di acara yang luar biasa. Tentunya ulang tahun dari Rea. Tepuk tangan dong semuanya. Lagu tadi salah satu lagu favorit saya. Nah, lagu berikutnya ini kebetulan tahun lalu saya sempat launching dari lagu ini. Judulnya Bukan Kamu. Waktu itu saya berkesempatan bekerja sama dengan Trans Musik. Nah, langsung aja yang penasaran, semoga bisa enjoy dengan lagunya. Itu bisa didengarin di Spotify, di YouTube juga ya. Oke, langsung aja ya. Lagunya adalah Bukan Kamu. Selamat menikmati. Semula ku pikir kaulah yang bawakan bahagia. Jiwaku yang terhempas. Tadinya ku harapkan kau dapat ku miliki. Namun aku salah. Bukan kamu yang sanggup menerangkan hati gundahku. Rasa yang kau beri bukanlah yang ku inginkan. Ku pikirkan yang bawakan bahagia. Ciumku yang terhempas. Tadinya ku harapkan kau dapat ku miliki. Namun aku salah. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Rea dan juga Gemoy Corporation.
Thank you. Lagunya sedih banget ya bro. Sedih ya. Kalau lagi patah hati tinggal lompat mental. Aduh takut banget. Agak serem ya. Jangan okay, dong. Oke, thank you brother. Thank you. Thank you. Baik teman. Cinta. Jadi Jatuh Cinta ini adalah ciptaan Mas Anang Hermansyah dan waktu itu video klip juga diproduksinya di Under Hijau Entertainment dengan Mas Anang Hermansyah dan Bunda Asati juga. So this is my second song Jatuh Cinta. Satu hati bagi hadiah lagi ya, boleh satu sebelum kita lanjutkan. Mana hadiahnya? Udah? Si kita main. Oke. Okay. Yang tahu judul lagunya langsung tunjuk tangan aja Bapak Ibu. Oke. Okay. Dari Garuda. Terima kasih. Ria adalah salah seorang ya dari keluarga besar PT Indosukses Futures dan tapi ada sedikit birunya.